Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama dengan orang Herodian dan bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah itu?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Indonesia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur bahwa Gereja Katolik sejak awal tidak pernah ragu-ragu dan tidak pernah berbasa-basi tentang kehendak untuk terus menjadi bagian dari negeri ini. Merdeka, mengisi kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, memajukan bangsa, dan seterusnya, tanpa ada udang di balik batu. Bukan seperti orang yang ingin mengambil bagian dalam kemeriahan kemerdekaan, tetapi punya agenda untuk diri, atau untuk kelompok, atau untuk keluarga, atau untuk... Enggak ada. Gereja Katolik tidak ada udang di balik batu. Sejak awal, bahkan sejak sebelum kemerdekaan sampai hari ini, saya hanya ingin mengutipkan beberapa kutipan ya. Romo Van Lith yang hidup pada 2 abad yang lalu kira-kira gitu kan, jauh sebelum kemerdekaan, mengambil sikap apa sih ketika Belanda menguasai Indonesia, dan Romo Van Lith sendiri adalah orang Belanda, bukan orang pribumi nih, orang Belanda.
Tetapi bagaimana dia mengambil sikap tentang tanah air Indonesia dan tentang bangsa kita? Tujuan pendidikan sekolah yang dikembangkan oleh Romo Van Lith ialah dalam kerangka memperjuangkan agar bangsa pribumi dapat menjadi sejajar dengan bangsa Eropa. Jadi memang tidak basa-basi, orang Belanda yang berhati pribumi dan memperjuangkan kaum pribumi supaya sejajar, supaya setara dengan orang-orang Belanda. Keren banget loh, sikap ini sendiri sudah sangat keren ketika itu. Berbeda bahkan, maaf, raja-raja di Jawa yang eneng-enengan arep membela negeri atau membela bangsa rondo iki ana ning sejarah, ya. Itu Romo Van Lith jelas, tegas dan katulik banget bagian dari negeri. Mari kita lihat ungkapannya seperti apa. Dan hal ini bukanlah sekedar retorika belaka. Dalam surat terakhir Van Lith menjelang tutup usia 1926 kalau tidak keliru, atau 1826 ya, 1926 ya, tutup usia, dia dengan tegas menyatakan, seandainya bisa memilih, maka pilihan saya akan jatuh ke Hindia Belanda yang dicintai sepenuh hatinya ketimbang pada negaranya Belanda. Cetoto itu pilihan Van Lith. Dan itu juga diungkapkan di DPR-nya waktu itu, karena beliau juga terpilih jadi anggota DPR Volkrat waktu itu namanya kan. Dan dikatakan saatnya kami memperoleh kebebasan dan kemerdekaan kami sendiri. Dan kalau harus memilih, saya memilih menjadi orang Indonesia. Saya memilih menjadi orang Hindia Belanda daripada Belanda. Keren orang wih mandi. Yuk tepuk tangan yuk. Mana-mana ini akeh cerita-cerita tentang hal Indonesia. Anak didiknya Romo Van Lith itu diantaranya Romo Sugio Pranoto, resi, juga yang awam Bapak I.J. Kasimo. Dua-duanya itu adalah pahlawan nasional Indonesia. Seperti apa I.J. Kasimo tahun 1932 menyatakan. Dia juga di Volkrat saya kira. Tuan Ketua, dengan ini saya menyatakan bahwa suku-suku bangsa Indonesia yang berada di bawah kekuasaan negeri Belanda menurut kodratnya mempunyai hak serta kewajiban untuk membina eksistensinya sendiri sebagai bangsa, dan karenanya berhak memperjuangkan pengaturan negaranya sendiri sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bangsa sesuai dengan kebutuhan nasional. Jadi di tengah orang-orang Belanda yang menjadi boneka-boneka perwakilan dari rakyat Hindia Belanda, orang-orang Belanda, Bapak I.J. Kasimo mengatakan ini. Berani sekali loh. Siapa yang berani mengatakan itu? Mengatakan tentang kemerdekaan dan hak untuk mengelola hidup bangsanya sendiri sementara di tengah penjajahan bangsa Belanda. Kita teruskan lihat. Yaitu sesempurna mungkin. Ini berarti bahwa negeri Belanda sebagai negara berbudaya terpanggil untuk ikut mengembangkan seluruh rakyat dan khususnya sebagai negara penjajah, mengatakan Bapak Kasimo, mempunyai kewajiban untuk membimbing dan merampungkan pendidikan rakyat sehingga dengan demikian dapat dicapai kesejahteraan rakyat Indonesia untuk kemudian dapat diberikan hak untuk mengatur dan akhirnya memerintah sendiri. Mungkin ungkapan ini untuk sekarang ora medeni, tetap bayangkanlah waktu itu seorang awam Katolik mengatakan itu di depan DPR Hindia Belanda. Serem. Tetapi itulah gereja yang sekali lagi kemudian sangat terkenal diungkapkan oleh Monsinyur Sugio Pranoto
100% Katolik, 100% Indonesia. 100% orang 50 Katolik, 50% Indonesia. Enggak. 100% ini aku Katolik penderet dalam Gusti. Ning 100% aku ki mencintai Indonesia dan aku adalah Indonesia. Terus ada satu kutipan lagi yang saya kutip. Begini. Selain dalam hal pendidikan dan penyebaran ajaran Katolik, Van Liet juga aktif di bidang politik. Pada tahun 1918, Van Liet dituju untuk menjadi anggota Dewan Pendidikan dan Komisi Peninjauan Kenegaraan Hindia Belanda. Ia sangat vokal terhadap apa yang menjadi aspirasi kaum Bumi Putra. Ia pun memiliki perbedaan yang sangat tajam dengan pemerintahan Belanda. Wong Londo ini, Van Liet, ingat ya, Wong Londo ini. Tapi bagaimana dia menjadi Indonesia? Van Liet pernah menulis untuk pemerintah Belanda, era dominasi ras putih sudah berakhir. Maka orang Van Liet juga ras putih, gitu? Tapi dia mengatakan era dominasi ras putih sudah berakhir. Tidak untuk seterusnya, satu orang kulit putih akan bertahan hidup di hadapan 100.000 orang Asia. Sikap arogansilah yang menjajah bangsa Jawa melulu karena mereka Jawa. Akuilah hak-hak pribumi jika kamu menginginkan hak-hakmu juga diakui. Dalam gereja Kristus tidak ada Yahudi atau Romawi atau Yunani. Oleh karena itu juga tidak ada Jawa atau Belanda. Keren banget. Berani. Dan kita memang penerus Romo Van Liet, penerus Monsinyur Sugio Pranoto, penerus I.J. Kasimo, penerus Slamet Riyadi, penerus Adi Sucipto, dan tokoh-tokoh lain, Yusafat yang apa? Yang Yosudarso dan seterusnya. Siapa? Ya kita ini yang ada di Nawangsari, di Bedono, di Sadang. Dengan dunia kita masing-masing, mungkin tingkat desa, mungkin tingkat sekolah, mungkin tingkat lingkungan hidup, dan aneka hal kita bisa mengambil bagian dengan ketajaman kebenaran dan kebaikan demi Indonesia tercinta. Amin. Gereja Katolik itu tidak basi-basi untuk menjadi 100% Indonesia dan 100% Katolik. Dan diantaranya adalah tanpa instruksi dari gereja pusat, mereka menghias dengan altar, menghias altar dengan bendera kemerdekaan. Dan kan nanti dan tadi kita menyanyikan Indonesia Raya dengan menghormat Sang Saka Merah Putih di dalam gereja ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi tetaplah menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia, dan itu pasti tanpa basa-basi.